Halo semua dan kembali di channel Wawa Gaming tentang konten dari Wawa Mania. Hah, dan kita akan meneruskan kembali course party. Now, channel ini enggak bakal punya intro ya. Jadi kita keliling-keliling sambil kita ngobrol-ngobrol bentar. Kita enggak bakal punya intro sama sekali. Kenapa? Karena kita bakal ngegas cukup cepat dan kalau Paps kasih intro dan kawan-kawan capek juga kalian juga lihatnya intronya tetap sama kayak Wawa Mania di channel sebelah ya, sama aja. It is me, man. Kita karena terlalu gerak. Kita cek ruangan yang lain, jadi ya semacam itu. Kan main nyasar ya. Astaga. Ternyata kita harus ngambil loose board. Oke. Bisa teman-teman. Oh, kita bisa nge-save di sini, siap. Jadi lilin tuh buat nge-save. Sekali di sini ya. Ini bentuk semuanya. Berarti mungkin jalan ke atas itu yang benar. Di Pops bakal coba kembali dulu ke atas lagi. Di sini tuh cuma ada sesi. Ya, didorong dan pintunya bisa kebuka. Oke, jadi pintunya itu macet. Kita gak bisa kesana, jadi kita muter jauh lagi. Oh, berarti memang sesuai story. Kita ambil terus ke atas, karena yang bawah begini. Yuk, benar nih. Ini buntu juga ya. Kita gak bisa kesana. Kita coba kesana. Ini ruangan kelas 2A. Kita ke sana, kita samperin. Ziko. YouTube. Sini. Kita semua sudah diculik.
atau mereka semua baik-baik saja? Jadi teman-teman kita semua, mereka ada di sekolah ini juga? Aku tidak tahu berapa angka pastinya. Tapi yang saya tahu adalah mereka semua ditarik ke sini dengan waktu yang sama seperti kalian juga. Mereka pasti berada di sekolah ini. Oh Tuhan, itu adalah berita yang sangat baik. Naomi, mereka di sini, kita tidak sendirian. Apa kita berarti bahwa Mochida ada di sini juga? Oh, aku berani bertaruh kalau dia akan itu akan membuat perasaanmu lebih baik. Tetapi bagaimanapun kalian tidak bisa bertemu dengan mereka. Mereka ada di sekolah ini. Tetapi ruang waktu yang mereka tempati itu berbeda dengan ruang waktu yang sedang kita miliki. Kalau kalian ingin bertemu dengan teman kalian, kalian harus masuk ke ruang waktu mereka atau membawa mereka ke ruang waktu sekarang. Bahkan kemudian, lari adalah lari bukanlah suatu opsi. Tapi setidaknya kalian bisa mati bersama, buset. Oh Tuhan, apakah tidak ada cara untuk keluar dari sini? Kau berkata bahwa kita dibawa di sini oleh roh yang pendendam. Di mana mereka? Dan kenapa mereka membawa kita ke sini? Saya tidak tahu, tapi apa sih, apapun motif dari yang menangkap kita ataupun bagaimana cara kita kabur dari neraka ini, yang saya tahu dengan sedikit usaha kalian bisa hidup ya, menghidup hari-hari kalian di ruang waktu yang sama, dan hal itu layak untuk diperjuangkan. What? Dua kepala lebih baik daripada satu. Peluang kamu dan peluang kita ya. Peluang kamu lebih banyak dengan cara bekerja sama. Lakukan semua cara yang kamu bisa untuk keluar dari sini. Jangan mati seperti kami. Jangan berakhir seperti kami. Oke, ada pintu buka. Itu ada yang duduk di sana. Katanya kita harus lari sih. Kita harus penasaran. Woi, situ pintunya. Menyala. Ya, suka tadi terjebak. Jadi mereka sudah tahu kalau mereka ketemu dengan hantu. Ya, let's go. Nah, kita harus masuk ke dalam lagi nih. Misato Municipal. Nah, kita bisa lihat ya, ini di victim. Gak ada masih gak ada. Ih, yang disini tadi ada hantunya. Oh iya, ini apa yang saya siapkan tadi? Sedikit lagi. Dan kita habis kesana, kita harus cari kayu-kayu lagi buat lompat. Kita tidak bakal ke situ, kita langsung ke atas lagi yang kita tadi tidak bisa buka, kita langsung ke sana.
datang ke sini langsung. Hey, ini ada yang ikutin kita dari belakang. Bisa cowok. Tutup pintunya. Alin teriak. Hell was that? Kosong. Ada satu ruangan kita berisik. Coba masuk. Gak usah cewek. It won't open. Serem juga sih. Okay. Kosong. Kita harus kemana dong? Hey Naomi. Wah, obat pantat. Ada dia sih, tadi kita harus masuk ke dalam. Halo? Naomi. Terus ini Naomi di sini. Terus tadi siapa? Terus nunggu dia. Terus nunggu dia. Kita sendirian sekarang. Really? Sudah bisa dibuka? Naomi, ayo Naomi. Kayaknya ada WC cowok. Seiko? Gue kaget. Sorry for the wait. Terima kasih untuk krimnya. No problem, hey, was that stall open? Jadi kita ngecek arah suara yang tadi teriak. Kayaknya ini bukan teman kita. Jangan-jangan takutnya sih. Takutnya bukan teman kita. Ya kan? Astaga. Nani? Jobu. Apa? Kalau kita mau ke bawah. Ke bagian bawah. Dia nginjak kita sedisi. Dia bilang ke bawah tadi. Kenapa setahun ini memang bagian ke bawah. Ke lantai bawah tadi. Tangganya. Lantai atas ya. Maksudnya lantai atas. Lanjut lah. Student ID Sensei Academy for Girls Yuzuha Mikami. Kita udah dapat 2 ya. Ini mereka mungkin bekerja sama juga buat keluar tapi gak bisa. By the way, thank you banget sudah nonton Corpse Party bagian kedua. Pamsuang untuk diri sekarang. Seperti biasa, thanks lanjut harus like, share, subscribe untuk men-support channel baru ini, yaitu channel konten Wawa Gaming. I'll see you guys in the next video dari Corpse Party. Bye-bye.